Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan face unlock di HP Xiaomi Redmi 13C. Nah teman-teman, di HP Xiaomi Redmi 13C ini juga dilengkapi dengan fitur face unlock. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan face unlock di HP Xiaomi Redmi 13C? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama untuk mengaktifkan fitur face unlock di HP Xiaomi Redmi 13C, kita bisa masuk ke setelan. Nah, kita cari setelan, ya, teman-teman. Setelah ketemu setelan, ketuk dan masuk ke setelan seperti ini. Selanjutnya, apabila kita sudah berada di setelan, kita scroll saja dan cari pilihan sandi dan keamanan. Nah ini dia, kita ketuk saja sandi dan keamanan seperti ini. Setelah itu di sandi dan keamanan, di sini ada pilihan buka kunci dengan wajah. Untuk saat ini statusnya di HP Xiaomi Redmi 13C saya, dia mati teman-teman. Untuk mengaktifkannya kita ketuk buka kunci dengan wajah. Nah di sini kita akan diminta untuk memasukkan kunci layar. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kunci layar, kita harus mengaktifkan kunci layar terlebih dahulu teman-teman. Silakan teman-teman aktifkan terlebih dahulu kunci layarnya. Setelah kunci layar berhasil diaktifkan, selanjutnya kita masukkan kunci layar yang kita gunakan. Selanjutnya, di sini e, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Pastikan wajah Anda tidak tertutup dan tampak jelas. Wajah Anda juga harus cukup terang. Nah, setelah itu kita ketuk mulai di bagian bawah sini, kita ketuk tombol mulai ya teman-teman. Perhatian, buka kunci dengan wajah kurang aman dibandingkan dengan pin, sandi, atau pola. Kita ketuk saja berikutnya teman-teman seperti ini. Nah, setelah kamera terbuka seperti ini, kita arahkan wajah kita ke posisi tengah ya teman-teman di dalam kotak ini. Kita arahkan untuk memindai dan mendaftarkan wajah kita seperti ini. berhasil ditambahkan dan namanya di sini wajah satu setelah itu kita ketuk selesai teman-teman maka di sini kita akan langsung dibawa ke pengaturan face unlock dan di sini ada e, pilihan wajah satu nah untuk buka kunci dengan wajah dia juga statusnya sudah diaktifkan secara otomatis teman-teman oke demikian tutorial cara mengaktifkan face unlock di hp xiaomi redmi 13c semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.